Halo teman-teman, bersama gue James Sanjay di Grounded Indonesia. Jadi guys, seperti biasa, welcome back di pekarangan rumah orang ya. Dan kita jadi manusia mini ini. Dan seperti biasa, gue ditemani dengan Tora. Apa kabar Tora? Apa kau sehat-sehat aja? Baik. Mantap. Supreme Leader kita mana nih? Gak nongol-nongol nih. Aduh. Lagi ngurusin negara guys. Oke, jadi seperti yang kalian tahu, kemarin itu gue dan Toro udah berusaha membalaskan dendamnya ke Kepik ya. Dan kita udah berhasil ngelawan. Dan kita kurang satu bahan, yaitu yang namanya Lady Parkhead. Dan kita udah lumayan lama lah ya, sekitar 1 jam atau berapa lama gitu, memutar-mutar nyari ladybug guys. Ada kali 3 ladybug lagi kita bunuh, dan kita akhirnya ngedapetin 1 ladybug head. Oke, dari 3 dapet 1. Dan selain ladybug, kita juga bunuh yang lain ya guys ya. Kita ada bunuh larva. Makanya Tora sudah punya senjata baru tuh. Waduh. Udah kayak blade ya senjatanya ya. Itu nama senjatanya adalah larva blade ya. Jadi itu dari larva. Terus kita juga udah bunuh apalagi tadi? Nyamuk ya. Nyamuk sama laba-laba yang kecil lah, yang cupu-cupu gitu lah, oke. Oke, hari ini rencananya gue pengen nyelesain quest yang ada di kiri atas itu guys. Jadi kalau kalian lihat di kiri atas tuh kan ada kayak tulisan complete marker at Westerly and Hill, terus disuruh kayak cari jungle temple dan analyze grass plank. Gue pengen nyelesain yang kiri itu, misi kita itu guys, oke. Lu udah ready belum Tor? Let's go. Tapi ya sebelum itu guys, kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share teman-teman kalian. Dan seperti biasa, semoga menyenangkan hari, menyenangkan dan masih mabut support kalian. Oke, gue udah bikin makanan Tor. Lu ada makanan gak? Ada. Ini nih. Di belakang lu ada makan, udah siap makan. Sabar, gue taruh barang-barang lu kali ya. Biar tidak keberatan. Mungkin yang belum dianalyze kita bawa satu deh. Jadi nanti kalau kita ketemu kita bisa analyze. Kayak gini. Udah, yuk ayo Tor. Skui. Kita bakal coba ke arah sana kali ya Tor ya. Ke arah sana, cuman ini udah mau malam ya. Gak apa-apa lah ya guys ya, nanti kalau malam kita tinggal pulang santuy. Ke arah sana Tor. Ya lurus terus. Lebah, oh itu ya, kita belum pernah bunuh lebah sih. Gue gak tahu, kalau harusnya bisa dapet madu kali ya. Mungkin madu bisa buat ini kali Tor ya. Kayak obat-obatan, biasa kan madu gitu kan. Kegunain obat-obatan ini Tor nih. Kita perlu ini nih. Oke, kita perlu ulat-ulat ini guys. Ini buat bikin ini. Masalahnya ulat-ulat ini buat bikin smoothie. Bagus guys, smoothie guys. Sap juga bagus buat bikin first aid. Banyak banget sih, kita perlu grinding sih. Nice. Oke, mantap. Oke, lanjut terus kali ya. Hop. Wah, ini gua keinget nih. Ini tempat kita kemarin dibantai. Gue menemukan science. Anjay. Science. Ada laba-laba loh, hati-hati ya. Ih, takut. Oke, kita lurus terus. Mungkin kita berhenti di depan dulu ya. Di depan ada kayak tempat analyze. Gue pengen coba analyze, mana tahu kita bisa ngebukain ini. Kayak apa tuh namanya? Kayak crafting-craftingan yang lain gitu. Mana tahu kan ada yang keren bisa kita bikin gitu. Ini apa nih? Wadah, ini ada kaset. Beuh. Sambil ini kita. Sambil analyze. Science. But the covalent space reducer prototype is complete. Otherwise known as the shrinking machine, I've dubbed it the spacer. Panjang ya ini kata-katanya. But the kids are already asleep. Trudy's been up and gone to bed, and I'm eager to find out if all these months of work were worth it. Let's go, Tor. Let's go. Well, here goes nothing. Aduh, gua jatuh. Kocak. Itu apaan guys? Gua gak terlalu merhatiin. Lu merhatiin gak ada apa yang mereka ngomongin Tor? Enggak. Gua gak terlalu merhatiin, cuman ada kayak eksplosif gitu. Something meledak. Apaan itu? Ada laba-laba di sana. Kita lewatin aja kali ya. Puterin aja kali ya. Oke, daripada harus ketemu laba-laba,
mau dibunuh? Gak usah lah ya. Gak usah. Nanti aja kita bunuh-bunuhnya ya. Santuy. Oke, lurus terus Thor. Ikutin gua. Oh, gak ada isinya. Gak bisa dihancurin. Gua kira ada keongnya, wey. Oh, dulu gak ada perasaan. Wow. Hati-hati, di kanan ada sarang laba-laba. Apa nih? Cardio fan, oke. Kayaknya ada semut nih, boleh kali semut kita bunuh. Dikit lagi kabur, dia langsung kabur anjir. One hit lagi. Kok dia penuh darahnya? Oh, udah mati. Nice. Oke, kita perlu cari sarang semut. Seingat gua, sarang semutnya itu yang mau kita cari itu di daerah-daerah sini, Thor. Nah, itu tuh ada. Ini ada sarang, ini adalah semut ini. Ada semut soldier. Ini nih, shoulder end. Gila, stamina gua butuh air sih, stamina gua habis banget. Gila stamina gua. Cuma satu kali pukul habis. Oke, kita satu kali pukul aja santuy. Satu lagi. Tor, kalau ada air kabar-kabar, Tor. Aku butuh air. Gua enggak ada. Oke, dekat-dekat sih itu tuh ada science. Harusnya shoulder end-nya dekat-dekat sini nih, cuman gua butuh air dulu sih kalau mau masuk ke dalam. Nah, ini Tor nih. Ini dia sarang, setahu gue ya, ini sarang Westerly End Hill-nya, seinget gue. Dan dalam ini ngeri. Ini ada ini. Oh, bisa taruh ini loh. Butuh clover leaf, sprig, sama plant fiber, lu punya nggak? Clover leaf sama apa? Sprig dan plant fiber. Ini buat tanda ini. Cari dulu kali ya. Yuk. Clover leaf. Dekat rumah dong. Oh, di sini-sini ada sih harusnya. Oke, ini gue udah dapet sprig, gue udah dapet plant fibernya. Tinggal clovernya doang, satu. Biasa deket-deket air sih, clover-clover gitu. Apa nih yang nyerang gue? Wih, kepiknya banyak. Iya anjir. Ada dua kepik. Ini clover nih, clover di sini. Mana-mana? Oh iya ini nih. Ini gak ada yang nyerang gue, apa anda? Mana weh, gak kelihatan weh. Gak tau, ada lagunya. Merah-merah nih. Di gue juga. Oh, bombardir. Gak ada bombardir, tapi ada serangannya kocak. Game early access ya, jadi gini ya guys ya. Yaudahlah, ini hancurin aja nih. Sumpah, gue gak ada ngelihat bombardirnya. Butuh kalo satu gua, doang ya? Iya, butuh satu doang. Udah, dapet. Ini ada soldier end lagi nih, by the way. Kita perlu ini ya, kepalanya. Oh, ini kali yang nyerang gua. Sabar, isi stamina dulu, isi stamina. Oke, isi stamina. Santuy, belum penuh stamina. Au. Oke, nyari masalah. Nice. Easy peasy, ya gak dapet dong. Oh, inventory gua full tuh. Tor, ambilin, Tor. Ambil. Inventory ku udah full. Ada 3 makanan sih, gua bawa 3 makanan. Ini gua makan deh kacang. Ini ada semut-semutan. Nah, ini nih Tor. Ini kita taruh aja dulu tandanya. Abis itu kita pulang, besok pagi kita kesini kali ya, kita jelajahin kali ya. Oh enggak, Deng. Kita enggak harus jelajahin, guys. Kita cuman disuruh complete markernya doang. Benar. Kelar deh. Oke, pulang Tor. Sudah malam. Penonton tidak bisa melihat apa-apa. Iya, penonton tidak bisa melihat apa-apa. Gelap. Aduh. Berarti besok kita kelarin itu kali ya. Analyze grass plant. Kita kelarin tutorial dulu kali ya. Ini dia tempat yang tadi malam kita tandain. Sabar, nih kita tandain rumah semut kali ya. Kita kasih gambar semut, kita kasih gambar warna merah. Jadi biar ngeri gitu. Dari editor. Bentar, sabar. Oke, teman gue lagi mempersiapkan something. Gue juga harus bikin ini sih, guys. Bikin obat-obatan. Anjing! Udah keluar ini, Thor. Soldier end. Gila. Boy. Gila, ini tingkat kesulitannya tinggi sih. Ini gue blokin, Thor. Oke, gantian. Au. Mati. Oke, tinggal yang kerja, tinggal pekerja.
Oke, pekerja 2 hit doang sih kalau pakai senjata gua sih. Ada banyak nih. Ini ada yang bawa batu. Beh. Tuh kalau pekerja 2 hit doang. Gila ini banyak banget yang mati loh. Di luar. Cerot, cerot. Waktunya bikin insect eggs. Widi. Eggs baru boy. Mana dia? Ini dia. Sah. Yang ini tinggal dihancurkan. Trash. Bam. Widi. Mantap. Mana lu tau Raitor? Oke, tadi kita udah berhasil nandain itu ya guys ya, sarang-sarang semut. Cekit questnya cuma disuruh nandain doang. Kayaknya kalau masuk sih harus perlu proper armor, karena sampai di luar-luar aja ada ini guys. Ada soldier end ya. Kayaknya kalau kita mau masuk ya, kayaknya harus greget sih. Mungkin harus nunggu Alvin sih biar rame-rame gitu. Terus gue juga udah ini tadi guys, udah nge-analyze grass plank, dan grass planknya itu ngebikin kita ngedapetin ini nih. Dapat kayak tembok-tembokan gitu. Jadi ini berarti tandanya Thor, waktunya kita disuruh bikin base ini. Ya enggak sih? Kita udah punya X level 2. Kita bikin base-nya di mana enaknya nih? Di sini kah? Gua enggak tahu loh gimana cara bikin di atas air loh. Cuman gua pernah lihat orang bikin di atas air. Coba kalau kalian tahu guys, gimana cara bikin di atas air? Coba kalian komen deh. Karena kalau pakai pondasi harus ada supportnya, Thor. Apa kita bikin di sini dulu kali, Thor? Kecil gitu. Ya, sementara aja. 1. Gini kan? 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3 kali 3 aja dulu kali ya. Oke. Cukup enggak sih 3 kali 3? In with itu ini, Thor. Kayak gini yang kayak gini with sini-sini ikut gua. Gila dia berani marah. Ya wait itu yang kayak gini Thor. Yang ini. Cuman perlu ini X yang gue bikin ini. Lu yang ambilin ya. Gue desain ya. Mumpung gak ada Alvin gantian. Oke. Tuh. Mumpung gak ada Alvin guys, kita yang ngedesain, Thor yang ngambil-ngambilin ya. Kalau ada Alvin yang desain, kita yang ngambil-ngambilin barang. Ini normal dulu aja guys. Cuman 3x3 aja dulu. Oke. Nanti bakal kita nanti kalau ketemu spot yang bagus atau udah tahu cara bikin di atas air, gue pengennya bikin di atas air guys. Kayak keren gitu bikin di atas air cuy. Ini ke arah mana nih, salah ini atapnya yang mana ini ya guys ya, kok nggak ada atap nih? Apa belum kanlok kali atapnya ya? Kayaknya belum kanlok nih atap. Masa kita bikin rumah nggak pakai atap nih Thor? Wadaw, ada tamu ya di luar. Siapa? Laba-laba. Kepik-kepik. Oh, gue kira laba-laba. Laba-laba gue udah teriak. Ini kita bikin dulu. Bam. Oke. Lah, mana? Oh, inventory full. Inventoryku full banget, guys. Kita harus rapiin ini. Kepiknya masuk rumah, cok. Wadaw. Welcome, welcome. Kita punya peliharaan baru. Waduh, gila-gila. Ya, tidur dulu kali, Thor. Biar gak gelap. Atapnya yang mana ya? Rius Thor ini nggak punya atap Thor, nggak apa-apa kak Thor. Kita belum unlock sih. Ini apa guys? Bracket. Oh, asalan terlindungi dari laba-laba. Wait, ini pencuri. Pencuri. Oke guys, jadi mungkin sekian video kali ini. Yang pasti kita bakal bikin base ini belum kelar juga blueprintnya guys. Gue masih belum tahu gimana cara dapetin atap sama cara dapetin ini nih. Jadi kalau kalian tahu jangan lupa komen-komen aja di bawah. So hari ini kita udah nyelesain beberapa quest, kita udah ke sarang semut. Walaupun tadi hampir udah mati sih, bukan hampir mati lagi sih ya. Ya rencananya kita pengen masuk cuman gak jadi guys, karena di luar aja mati apalagi di dalam ya. Terus kita juga udah bunuh-bunuh beberapa monster lagi, beberapa serangga lagi. Dan kita udah bikin alat-alat baru kayak ini, spinning wheel. Dan juga kita udah bikin yang namanya X level 2. Oke, nah mungkin next kita bakal coba bikin armor ladybug kali ya, biar kita bisa lawan laba-laba yang laba-laba gede gitu. Oke, okay? Jadi ya sekian video kalian guys. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share teman-teman kalian. Goodbye, sampai jumpa di video. Bye-bye semuanya. Peace.